Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Senang sekali kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran seni budaya kelas 8 pada pokok bahasan menggambar model. Masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kali ini menggambar model melanjutkan dengan peta kompetensi bahan dan alat menggambar model alam benda serta teknik menggambar model alam benda. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah seperti pertemuan minggu lalu, poin 1, 2, dan 3 sudah kita lalui. Selanjutnya kita ke poin 4, yaitu menggambar model sesuai karakter objek benda model. Sebelum memasuki pelajarannya, marilah kita amati beberapa contoh karya gambar model dengan berbagai media. Amatilah dengan teliti berupa teknik atau cara menggambarnya. Di samping itu juga alat yang digunakan dalam berbagai gambar model yang ditayangkan. Di samping itu juga adalah media. Media apa yang digunakan dalam contoh-contoh gambar berikut. Amati dengan teliti dengan melihat tekstur daripada karya gambar model. Dengan mengamati tekstur hasil daripada coretan alat atau media gambar tersebut, dapat kita lihat dari bahan apakah gambar-gambar tersebut dibuat. Sekali lagi, amati dengan teliti dari bahan apa, dengan teknik apa gambar-gambar ini dibuat. Nah, selanjutnya adalah petunjuk mengerjakan lembar kerja siswa LKS 2. Salinlah tabel berikut ini dalam buku tugas kalian. Kemudian isilah titik-titik pada tiap kolomnya sesuai dengan pengamatan kalian terhadap gambar. Kirimkan tugas kalian dalam bentuk image file pada tugas kelas di classroom seni budaya kalian. Tugas dikumpulkan paling lambat hari ini jam 24.00 setelah pelajaran ini diakses. Di sini ditampilkan bentuk tabel yang harus kamu isi, di mana pada bagian nomor 1 sudah diberikan contoh tentang gambar model, tekniknya berupa arsir, media alat bahannya adalah tinta. Tugas kalian adalah mengisi titik-titik pada kolom-kolom tersebut. Nah, langsung saja kita memasuki ke materi pembelajaran menggambar model. Yang pertama adalah alat dan bahan menggambar model. Alat dan bahan menggambar model paling populer adalah pensil. Dalam hal ini adalah pensil hitam. Berdasarkan jenisnya, pensil hitam ini ada dua. Pensil hitam yang berkode H atau pensil hard, dan pensil yang berkode B adalah pensil black. Pensil yang hard biasanya digunakan untuk membuat sket rancangan, sedangkan yang black untuk membuat arsirannya. Selanjutnya, bahan kedua adalah penghapus. Penghapus juga sangat penting, di samping untuk menghilangkan jejak dari bekas coretan kita, penghapus juga bisa untuk membuat aksen pada penyelesaian akhir gambar kita. Alat yang berikut, bahan yang berikut adalah kertas. Kertas adalah bahan yang menjadi pokok dalam media menggambar, utamanya bagi alat seperti pensil, krayon, cat air. Selanjutnya adalah pensil warna. Hampir sama dengan pensil hitam, tekniknya
menggunakan teknik arsiran, tetapi pensil warna memiliki warna, memiliki karakter yang bisa mendekatkan gambar kita dengan objeknya sesuai dengan warna dari model tersebut. Bahan berikutnya adalah krayon. Krayon ini adalah semacam kapur yang bisa dicoretkan pada bidang kertas. Ada juga krayon yang memiliki unsur lilin untuk merekatkan pewarna pada kertas. Bahan yang berikutnya yang paling populer juga adalah bahan cat air. Cat air ini terdiri atas bentuk tube dan batangan. Pada bentuk tube menggunakan palet, sedangkan cat air yang dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan di kemasannya. Cat air dalam bentuk tube biasanya lebih cair, sedangkan yang dalam bentuk batangan atau bentuk padat biasanya lebih pekat dan bisa diberikan air saat mencampurkannya. Bahan yang terakhir di sini adalah tinta bak atau tinta Cina. Tinta ini dikenal dengan warnanya yang hitam pekat dan sifatnya tak akan luntur apabila kena air. Bahan ini juga cocok untuk menggambar model. Langsung saja kita memasuki ke teknik menggambar model. Teknik menggambar sangat berkaitan dengan alat atau media gambar. Dengan alat tertentu, pastilah menggunakan teknik tertentu. Tetapi yang paling penting di sini, teknik sebenarnya adalah sebuah cara untuk mewujudkan gambar dari objek yang kita amati menjadi sebuah gambar yang ada pada kertas dua dimensi. Selain cara menggambar, teknik yang juga harus diperhatikan adalah prosedur dan tahapan menggambar model. Karena prosedur dan tahapan menggambar model sebetulnya adalah identik dengan teknik menggambar itu sendiri. Tahapan yang pertama adalah mempersiapkan objek gambar model yang akan digambar. Membuat sketsa dengan mengawali pada bentuk global, memberikan kesan gelap terang dengan menggunakan arsiran, membuat detail pada setiap objeknya, dan memperjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai jika gambar model menggunakan media warna. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir gambar dengan memperjelas gambar sesuai karakter. Misalnya gambar itu menggunakan warna atau gambar itu dengan tidak menggunakan warna. Baiklah, di sini akan diperlihatkan sebuah video bagaimana menggambar model dengan tinta bak atau tinta Cina dengan model manusia. Kita amati, kita lihat tahapan-tahapannya. Nah, demikian tadi sebuah video tentang demonstrasi menggambar model dengan media tinta bak atau tinta Cina. Yang selanjutnya, sampailah kita dari penghujung, kita akan membuat refleksi kegiatan belajar kita hari ini. Refleksinya adalah
teknik menggambar model adalah cara untuk mewujudkan gambar dengan melihat modelnya. Sedangkan prosedur menggambar model diantaranya mempersiapkan objek gambar, membuat sketsa, memberikan kesan gelap terang, membuat detail pada setiap objeknya, memperjelas setiap bagian dengan warna yang sesuai, dan penyelesaian akhir dengan memperjelas gambar sesuai karakter model. Nah, akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menonton video ini. Teruslah bersemangat belajar di masa pandemi ini. Jaga kesehatan, ingatlah 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan hand sanitizer, memakai masker selalu, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.